kebiasaan dari kecil ya. Jadi pas saya lihat, wah zaman sekarang tuh banyak buku-buku yang kita bisa beli secara online gitu. Berarti DC Marvel, tim DC, kalau kalau superhero tim DC apa tim Marvel nih Mas? Ini kalau gue lagi foto-foto manggung nggak usah gaya-gaya banget deh. Jangan-jangan gue ini patah di sini. Ya ampun. Ini patah tiga ya, jadi tiga ya? Empat ya. Empat. Jadi kecil-kecil gitu, jadi remuk. Kalau dengerin saya nyanyi ya dia suka dengerin kapan saya salah gitu. Oh, jadi langsung dikoreksi ya? Selamat datang di Teritori Teman Cerita Inventory. Barengan sama aku Indi Arisa, kita bakalan ngobrol kali ini sama seorang musisi yang kemarin baru aja menginjakan kakinya di usia 50 tahun. Tapi meskipun udah kepala 5, sama sekali looks-nya nggak kelihatan kayak 50. Dan dia ini pernah masuk ke dalam jajaran The 50 Greatest Indonesian Singers versi majalah Rolling Stone. Langsung aja yuk, kita hari ini akan ditemenin ngobrol barengan sama Once Michael. Halo, Mas Once, apa kabar? Baik-baik. Mas Once sendiri selama di rumah aja, ini udah ngapain aja? Apakah jadi banyak mencoba hal baru atau tetap justru lebih kreatif dengan nyiptain karya-karya, jadi jamming sana-sini? Kalau Mas Once tipe yang mana nih? Saya memang pada dasarnya memang tipe orang yang suka di rumah ya. Saya nyaman di rumah. Meskipun saya nggak kuper-kuper amat, tapi tetap bikin musik buat saya sendiri, dengan saya sendiri, dan juga dengan teman-teman, tetap menjaga jarak, ya. Saya tetap rekaman, lalu kadang-kadang latihan juga, yang uniknya memang kita bisa latihan jarak jauh, saya dan teman-teman ini mungkin satu dari sedikit kelompok yang ada yang tahu bagaimana memakai teknologi untuk tetap latihan, meskipun tetap di rumah masing-masing, gitu ya. Selain itu ya, saya juga menginisiasi membentuk sebuah yayasan para teman-teman yang memang peduli dengan keadaan yang sulit ini. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Solidaritas Tanpa Batas. Oke, okay. Itu kayak gimana tuh? Karena terus menyumbangkannya. Waktu itu gabung juga sama Boy William, Ari Wibowo, dan beberapa teman-teman pengusaha ya. Untuk berbuat sesuatu lah, macam. Lalu saya juga menulis buku, ya banyak deh pokoknya. Wah, aku baru tahu sih. Yang untuk soal nulis buku, ternyata berarti Mas Once juga ini termasuk yang emang kayaknya literasi tinggi nih, suka baca. Kalau buku yang terakhir dibaca sama Mas Once apa nih? Masih inget nggak? Atau masih sekarang lagi dibaca? Oh, saya biasanya baca buku sepotong-sepotong sih ya. Pindah-pindah gitu ya? Pindah-pindah gitu, kayak dengerin kaset zaman sekarang. Nggak satu album, sedikit-sedikit saya suka buku-buku sejarah, lalu pengetahuan umum. Belakangan saya baca buku psikologi, macam-macam sih, buku berarti hukum juga kan. Lebih into ke self-help atau misalnya yang non-fiction ya berarti Mas Once ya? Saya baca dari fiction John Grisham yang berlatar belakang hukum, sampai saya baca komik. Saya tetap langganan komik, beli komik di internet ya. Komiknya komik apa yang sekarang lagi dibaca? Superman. Oh my God! Oh, seru. Baca kayak ini juga nggak, Mas? Yang kayak kartun-kartun manga, yang anime, atau misalnya kayak Detective Conan, terus... Saya memang nggak terlalu kartun yang ini ya. Saya suka kartun superhero karena kebiasaan dari kecil ya. Jadi pas saya lihat, wah zaman sekarang tuh banyak buku-buku yang kita bisa beli secara online gitu. Berarti DC Marvel, tim DC, kalau superhero tim DC apa tim Marvel nih Mas? DC saya kayaknya. DC ya? Oke, ini menarik banget. Jadi teman cerita inventory ya, ternyata Mas Once ini nggak terlalu struggle ketika harus di rumah aja. Karena kalau buat aku pribadi ya Mas ya, aku tipe yang extrovert banget, jadi ketika ada pandemi dan harus di rumah aja, wah aku struggle banget sih. Kalau Mas Once justru makin betah ya, kayak oke, gue udah biasa kayak gini, jadi santai aja gitu ya. Iya, saya santai aja sih. Saya dengan jarak jauh. Oke. Terus untuk si kolaborasi yang jarak jauhnya itu, Mas Once, gimana nih dengan adanya teknologi kayak sekarang? Mungkin bisa dibilang agak terbatas karena ada yang katanya ngalamin kendala koneksinya putus-putus. Atau justru Mas Once menemukan jadi bisa collab jauhnya lebih jauh lagi sana-sini? Karena aku dengar juga Mas Once sampai jamming-jamming sama penyanyi luar secara virtual ya? Iya, jadi
memang teknologinya belum sempurna zaman sekarang, tapi nggak ada salahnya kita coba-coba ya. Uh-huh. Ya udah bikin jamming dengan teman-teman dari luar negeri. Terus bukan teman sih sebenarnya, banyak yang saya juga nggak kenal gitu. Oke. Okay. Tapi yang terutama saya bisa pakai dengan teman-teman untuk latihan, meskipun gambarnya masih nggak terlalu bagus, tapi audio oke lah. Jadi okay. Itu latihan. Dan ini challenge baru ya, kayak biasanya live apa-apa langsung ketemu bareng, sekarang semuanya serba virtual. Ya, sekarang semua serba virtual, jadi kita harus ikut evolve, kita harus ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi gitu ya, keadaan yang ada, harus evolve. Kita tuh manusia memang, kita aja keturunan dari, menurut saya nih, kita aja keturunan dari orang-orang yang pinter-pinter zaman dulu. Mereka-mereka yang sudah menyelesaikan diri dari tantangan-tantangan kehidupan di masa-masa lalu ya. Nah, sekarang ini kita yang kena tantangan gitu. Kita yang harus evolve, kita yang harus berubah. Oke. Okay. Anyway, Mas Once, aku kemarin sempat lihat di YouTube yang dibocorin sama konten pas waktu Mas Once sama Andra nih. Jadi katanya Mas Once ini suka skip, alias ngeblank. Katanya pernah Mas Once salah masuk, abis itu masuknya ke rumah tetangga, ke sebelahnya. I'm like, how is that happen gitu Mas Once? Kayak, apakah lagi ngebayangin apa, terus udah gitu sampai tiba-tiba kayak gitu. Nah, itu tuh pernah kejadian juga gak sih kalau di dunia manggung? Misalnya kayak Mas Once lagi manggung, tiba-tiba ada skip-skip kayak gitu. Ah, ya pernah juga, ya. Mungkin sekali waktu itu sama Andra naik mobil, terus saya mau ke rumah saya. Kebetulan tetangga saya itu rumahnya mirip banget pagarnya, sama-sama ini. Saya bel-bel, nggak ada yang datang. Berapa? Tanya rumah tetangga saya. Gandeng mukain. Manggung ya pernah juga, ada juga. Manggung. Biasanya sekarang saya mensiasati selain dengan memang ada teks gitu. Nah, dengan berbagai cara lah. Ada aja sih kejadian begitu. Sulit loh untuk menghafalkan lagu secara sempurna, ya, lalu menampilkannya dengan perfect selama manggung itu. Apalagi kalau lagu itu lagu baru. Jadi materi ya. Panggung untuk menyiasatinya adalah ya udah ditaruh aja teksnya beberapa poin-poinnya di atas panggung gitu ya Mas ya. Ada juga satu teknik saya belajar dari seorang penyanyi itu. Gimana? Hah? Kita pura-pura foto aja. Terus? Pura-pura mau foto ini, pemirsa gitu. Padahal sih, gak ada yang difoto. Padahal ya, tek. Padahal gini ya, ngambil handphone. Kasian ya. Iya. Yang nonton udah gaya-gaya, padahal penyanyinya lagi lihat. Lagi lihat teks. Oke, ternyata itu bisa jadi tips ya. Kalau misalnya lupa sesuatu, untuk performer, grab your phone, pura-pura foto, abis itu kita sambil colongan lihat teks dulu ya. Ini kalau gue lagi foto-foto manggung, gak usah gaya-gaya banget deh. Oke, sebuah bocoran dan juga sebuah tips buat kamu performer, terutama singer ya. Oke, nah ngomongin soal performance, ini kita nyambung ke lagu sedikit nih. Mas Once, ini kan ada lagu Simfoni Yang Indah gitu ya. Yang bisa dibilang ini adalah salah satu lagu banyak banget dibawain sama orang-orang untuk ajang audisi-audisi pencarian bakat. Orang tuh mostly taunya itu tuh lagunya Mas Once gitu, instead penyanyi aslinya Om Bob Tutupoli. Nah, Mas Once ini ada rencana nggak kayak nyanyiin lagi lagu-lagu lama kayak lagu Simfoni Yang Indah itu? Oh, ada juga, cuma lagi milih-milih. Lagi milih-milih lagu-lagu Indonesia kan banyak yang bagus tuh dari zaman ke zaman. Milihnya gampang-gampang susah sih, karena kan kita harus sesuaikan dengan warna suara saya gitu. Beberapa lagu menurut saya udah saking bagusnya sulit juga membawa warna yang lebih berbeda atau lebih menarik gitu. Ada yang ngusulin ke saya lah, bawain lagu Krisya aja cah beberapa. Saya bilang lagu Krisya tuh udah banyak yang bagus banget gitu ya. Maksudnya udah versi produk yang jadi, yang selesai. Sebagaimana beberapa kelompok musik di luar negeri, contohnya misalnya Queen gitu ya. Band Queen itu bukan karena saya fans juga dari Queen, tapi beberapa lagu mereka tuh
sepertinya udah harus begitu, udah produk jadi gitu. Jadi kalau orang niruin, kemungkinan besar nggak lebih bagus juga dan nggak menarik sama sekali. Makanya sampai hari ini nggak pernah ada yang bikin Bohemian Rhapsody lebih menarik daripada Queen sendiri. Okay. Nah, saya masih harus hati-hati tuh dengan apa lagu-lagu yang memang udah kuat banget ya. Mm. Jadi harus coba cari yang menarik, tapi mungkin masih bisa dirubah sedikit sehingga masih kedengaran baru juga, fresh juga ya. Meskipun orang tetap ingat dengan versi yang lama, tapi versi yang baru ini paling nggak bisa lumayan menarik lah, meskipun versi yang lama udah bagus banget juga. I see. Berarti sebetulnya memang sedang dipikirin ada sih ya. Tapi memang gimana caranya supaya I would say seberhasil yang lagu Simfoni yang Indah gitu. Sampai orang tuh ngiranya ini Once yang jadi penyanyi yang ngebawain pertama kalinya gitu ya. Mas Once, ini untuk ngomongin soal pendidikan latar belakang atau background ya. Tadi Mas Once juga memang sudah sempat nyinggung beberapa kali kalau emang Mas Once tuh low background-nya cukup kuat. Padahal kalau bisa dibilang zaman SMA ngambil jurusannya biologi ya. Iya benar, kok tahu aja? Tahu dong. Terus udah gitu, tapi pas kuliah jadi anak hukum nih, gitu kan? Nah, akhirnya juga terus pas udah masuk ke field kerjaan, masuk ke The 50 Greatest Indonesian Singer gitu. Jadi kayak dari SMA, kuliah, masuk ke profesional, semuanya beda. Kalau bisa Indi bilang gitu ya, itu. Akhirnya yang background pendidikan law atau hukum yang Mas Once tuh katanya kepake banget ya. Kayak misalnya waktu bikin-bikin kontrak rekaman, terus udah gitu kontrak iklan, kontraktur, sampai emang ngasih-ngasih saran juga pas waktu ada lagu Dewa yang judulnya Arjuna Mencari Cinta itu katanya dibilang ngejiplak judul novel gitu. Nah, ini tuh gimana nih menurut Mas Once sebagai musisi iya, abis itu ngerti dan paham hukum juga, tentang masalah si hak cipta di Indonesia ini, Mas Once? Kita ada dalam pusaran industri musik, bekerja sebagai profesional di bidang musik, kita harus sadar akan aturan-aturan yang ada. Apakah itu aturan yang ada dalam negara, undang-undang, peraturan pemerintah, sebagainya, yang menyangkut musik, dan juga kita menyadari benar tentang kontrak-kontrak. Karena tanpa itu, kemungkinan besar kita tidak bisa memetik keuntungan yang Oke. Nah, untuk zaman sekarang nih Mas Once, karena semuanya udah switch ke digital, ini gimana nih kalau Mas Once ngelihat tentang performing right sama synchronization right itu loh, yang emang sekarang katanya jadi challenge di industri musik yang udah semuanya ke digital gitu. Kalau zaman dulu kan kita beli kaset atau VCD itu barangnya udah ada gitu, udah jelas gitu ya. Jadi kita membeli sebuah barang gitu. Nah, dari apa yang kita beli, ada hak-hak pencipta di situ, selain daripada hak performer dan juga hak-hak daripada pemilik label. Tapi ketika lagu itu dalam format digital, apalagi dalam format digital yang tidak di-download, melainkan kita itu berlangganan ya, ini agak berbeda gitu. Kenapa? Karena tidak ada fix pendapatan. Zaman dulu nih, atau periode yang lalu, musisi pencipta atau pemilik master atau performer akan mendapatkan haknya berdasarkan jumlah harga di pasar dikurangin jumlah yang diterima agen, biasa 30% atau sekian ya, lebih okay. Toko lah ya. Tapi kalau zaman sekarang berbeda, karena itu fluktuatif gitu. Kalau kita bicara misalnya penjualan digital, katakanlah kita sebut aja Spotify gitu atau Joox gitu ya. Yes. Sebetulnya yang fix di sisi mereka adalah jumlah daripada pelanggannya, itu pun bisa bertambah ya, bisa bertambah atau berkurang. Tapi itu mereka tahu gitu ya, kita relatif tahu atau enggak gitu sebenarnya. Itu aja sudah menjadi tantangan. Kita belum tahu pasti dia sebenarnya berapa. Dia boleh aja mengumumkan, oh dia punya sekitar 5 juta pelanggan. Kenapa itu berpengaruh? Karena jumlah pembayaran yang akan diterima oleh si performer, pemilik hak yang lain termasuk pencipta, akan tergantung dari jumlah subscribernya dan jumlah actual play-nya. Jadi kalau misalnya jumlah pelanggannya 1 juta katakanlah, lalu jumlah artis dan yang benar-benar diputar lagunya itu sekitar 1000, maka 1000 itu ya akan mendapatkan hak dari jumlah
pembayaran yang dibayarkan oleh subscriber kepada si user, kepada si pemilik teknologi. Yang 1.000 itu kan persentase dari jumlah pelanggan itu. Nah, ketika jumlah play-nya lebih banyak, berarti artisnya akan mendapatkan lebih sedikit sebetulnya. Itu yang jauh berbeda. Jadi ketika jumlah play-nya banyak, tapi jumlah pelanggannya tidak bertambah, berarti yang dibagikan oleh pemilik teknologi, maksud saya platform digital, itu akan makin sedikit untuk artis-artis yang tergabung di dalam platform tersebut. Itu itu berbeda sekali gitu. Yang kedua memang ada sejumlah royalti yang memang sekarang itu menjadi cukup standar untuk dipetik oleh artis ya. Tapi saat ini artis harus tergabung dalam satu organisasi mengkolek hak cipta untuk didistribusikan kepada si artis, bukan saja kepada dia tapi kepada teman-teman yang lain. Jadi di zaman sekarang ini di mana ada banyak teknologi baru ya, baik pencipta maupun performer maupun pemilik rekaman harus tergabung dalam apa yang namanya LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Untuk pemilik rekaman, dia akan tergabung ke dalam Lembaga Manajemen Kolektif khusus untuk itu. Sekarang itu dikenal Selmi dan sebagainya. Ada juga untuk performer, misalnya dia penyanyi atau gitaris, drummer, dia bukan pencipta, dia tergabung ke dalam LMK untuk performer. Lalu untuk hak ciptanya pun demikian. Ada LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif khusus untuk pencipta. Di Indonesia yang terkenal sekarang itu kalau nggak YKCI, WAMI. Dan ini harus dipahami, sebab kalau mereka tidak tergabung di sini, kemungkinan besar mereka sulit untuk mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya. Karena banyak lagu-lagu tersebut diputar secara digital. Lagi kalau dipikirkan bagaimana dia diputar secara digital, lalu dipertunjukkan kepada umum, di tempat umum yang menarik keuntungan ekonomis gitu. Seperti panggung-panggung, lalu bar, lalu kafe, restoran, sebagainya. Berarti ini menarik untuk selain misalnya musisi yang mendeliver, dan juga selain untuk pencipta lagu, katakanlah arranger lah, player, segala macam, itu better untuk tergabung dalam lembaga tadi ya, Mas Once ya? Ya. Supaya dia mendapatkan rights-nya gitu. Dan ini ada yang menarik juga nih, sekarang ketika kita udah switch ke digital, berarti yang kita kejar bisa dibilang adalah kamu harus menambah angka subscriber atau pelanggannya ya. Jadi jangan cuma mengejar place-nya aja ya. Kamunya tuh maksudnya si ini ya, si sebenarnya sih itu untuk pemilik pemilik teknologi sebenarnya. Mereka yang harusnya menambah, karena yang saya bilang tadi, kalau jumlah pelanggannya mereka nggak nambah, lalu jumlah play-nya banyak, kemungkinan besar setiap artis akan mendapatkan nilai yang lebih sedikit. Ya, akan mendapatkan. Berarti challenge-nya adalah kita cari pelanggan kalau bisa sebanyak-banyaknya, jadi datengin orang yang baru lagi untuk mendengarkan musik kita gitu ya, Mas Once ya? Ya, platform-platform itu harus berkembang juga, karena memang sepertinya seperti itu ya, masa depan musik ya. Dan dari sisi pemusik juga harus tahu jalur-jalurnya gitu. Yang menarik tuh, ya itu tadi saya bilang, memang berubah banget. Dan ini secara switching ke era digital kan lumayan kontras perbedaannya ya. Dari Mas Once pribadi nih sebagai seorang musisi, kalau di-compare enakan zaman kemarin yang kaset segala macam atau sekarang nih justru di digital? Karena sebetulnya digital mungkin kita bisa melihat transparansi angka kan? Angka plays, angka subscriber mungkin? Untuk konteks saya dan teman-teman mungkin lebih enak zaman dulu dalam hal satu, saingannya kurang banyak. Kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu kan banyak sekali produksi kan, sehingga sebenarnya produksi yang serius dan punya dedikasi sulit untuk dibedakan sebetulnya ya, artis-artis yang sungguh-sungguh menekuni bidangnya itu sangat sulit untuk muncul. Nah, kalau zaman dulu saingan kurang banyak, lalu kalau kita rilis album atau CD itu sistemnya kan dulu ada agen-agen ya yang sudah menunggu ketika album itu mau dirilis. Nah, biasanya mereka borong tuh, ada yang borong berapa puluh ribu berkali, pokoknya 300 ribu gitu, itu bisa dicapai dalam waktu
sebentar ya, berapa bulan gitu. Berarti challenge-nya bisa dibilang kalau zaman dulu tuh memang yang ada di depan layar memang sudah yang terkurasi dengan baik, I would say ya Mas ya. Kalau sekarang semuanya bisa, siapapun bisa ngupload gitu, tanpa terlalu terkurasi. Maksudnya mau yang katakanlah produksi di studio profesional, mau yang bedroom studio, semuanya saling bersaing gitu ya Mas ya? Iya benar, sebenarnya sih kalau mau dibilang kurasi, nggak juga, banyak sekali yang bagus justru. Zaman sekarang ya, perkembangan musiknya malah hebat-hebat ya, bagus-bagus. Saya bilang, sebenarnya sekarang itu banyak produksi yang hebat, cuman kan nggak bisa gampang untuk ditemukan, karena saking banyaknya gitu. Kecuali bikin woro-woro atau bikin promosi yang hebat di sosial media, punya YouTube yang bagus, punya teman yang punya channel YouTube yang luar biasa dan sebagainya. Artinya banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang meskipun bisa dilakukan sendiri, tapi harus dilakukan secara kreatif karena persaingannya sangat tinggi ya. Baik, balik lagi berarti tinggi. Ke promotion plan berarti ya Mas ya. Gimana cara karya kamu yang bagus itu bisa dinotis sama orang akhirnya di tengah saingan yang banyak banget ini ya. Kalau bedanya untuk yang artis-artis yang sudah punya jam terbang yang tinggi, itu tadi lebih kenapa Mas? Oh iya, yang punya reputasi panggung bagus mungkin akan lebih mudah mendapatkan job panggung karena dia sendiri bisa bikin panggungnya sendiri gitu karena dia punya kekuatan promosi ya. Seperti itu. Tapi berbeda untuk dalam hal sales lagu atau sales album ya. Okay. Itu berbeda. Jadi dalam platform digital kan sekarang ada begitu banyak lagu gitu. Untuk orang membeli satu album itu bukan hal yang mudah untuk mereka bisa membayar sejumlah uang, mengkonsumsi album itu ya, karena begitu banyak godaan untuk mendengarkan lagu-lagu yang lain. Yes. Itu berbeda. Berbeda. Saya pikir memang aneh juga. Keterkenalan sekarang pun, keterkenalan di kalangan artis pun tidak menjamin mereka bisa menjual album. Kebanyakan orang membeli album itu karena mereka tahu ada hitsnya ya. Itu saja gitu. Itu pun nggak pasti begitu juga gitu. Nggak pasti. Jadi kesimpulan saya, penjualan album sekarang itu menurun drastis ya, orang hanya beli single. Kondisi seperti ini kurang lebih hampir sama dengan musik Amerika zaman dulu, berangkat tahun 50-an ya, dimana banyak single yang dijual gitu. Nah, biasanya mereka jual dalam potongan-potongan apa, piringan hitam yang kecil-kecil ya. Nah sekarang tuh seperti itu, orang jual single gitu. Album nggak terlalu, menarik sepertinya. Belum ya. Satu lagi challenge adalah bahwa orang Indonesia memang belum berpindah dari penjualan fisik ke penjualan digital. Sehingga penjualan fisik kita sekarang drop, ya. Tapi penjualan digital kita juga nggak bisa diharapkan. Belum bisa diharapkan. Ya, kecuali YouTube gitu, orang banyak dapat duit dari YouTube. Tapi dari penjualan digital platform music itu masih relatif belum terlalu wah gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang menerima banyak dari situ, tapi kebanyakan belum juga karena culture-nya orang Indonesia itu belum benar-benar pindah gitu. Jadi kita ada di persimpangan, di crossroad gitu. Iya, jadi yang menyulitkan, Yes. Jadi pindah tapi belum pindah-pindah banget juga gitu, sedangkan yang sebelumnya udah ditinggalin gitu ya. Betul, yang satu udah tinggalin, tapi nggak pindah-pindah juga, belum. Nah, ini repot, kan? Oke, belum jadi total bermigrasi. Aja. Yes. Sukanya gratisan. Oke, ya udah kalau gitu. Ini aku pengen balik dulu ke masa zaman Mas Once, waktu awal-awal, mungkin dari zaman Mas Once sempat ngeband zaman kuliah nih. Aku udah dapat informasi menarik dulu, Mas Once zaman kuliah, bandnya itu gak punya satu nama band yang tetap nih Mas Once. Katanya dipikirinnya nanti aja, last minute sebelum naik panggung. Terus biasanya biasanya diambil dari headline hari itu, gitu. Itu how come bisa punya band kayak gitu, Mas? Jadi gak punya nama band yang tetap gitu? Karena saya bikin band bareng teman-teman di kampus ya. Jadi karena kita tuh kas mahasiswa dan sangat ngeh gitu, sangat apa aware sama berita-berita yang ada, kita bikin nama band seenaknya aja gitu. Padahal kita mainnya nggak seenak, bener-bener. Oke, jadi
kita main misalnya nama bandnya apa tuh dulu? Sampah impor, ya kan? Sampah impor band. Karena dulu ada isu sampah impor gitu ya. Lalu ada Cacu Dipecat Band gitu. Kita kasih nama Cacu Dipecat Band karena waktu itu ada seorang pimpinan dari perusahaan BUMN yang dikeluarkan gitu ya oleh pemerintah, lalu menimbulkan sedikit berita dan kontroversi. Macam-macam deh beritanya. Ada juga kita bilang, ada teman yang kasih usul, gini aja namanya, Presiden Soeharto sudah lelah menjadi presiden, akan tetapi band. Berarti secara konsep adalah ini anak-anak band mahasiswa yang ngebandnya nggak sembarangan, tapi pengen nunjukin kayak mahasiswa yang concern sama isu-isu sekarang, nah itu ditaruhnya di nama band aja ya Mas ya? Banyak, pokoknya saya paling paling kecewa dan paling kecewa kalau paling sebel gitu ya, kalau dibilang ini bandnya Once atau Once CS gitu, apaan sih gitu loh. Belum juga nemu nama bandnya udah dikasih tahu begitu. Tapi Mas Once, ngomongin soal performance atau penampilan panggung gitu ya, ini aku sempat dengar juga kalau Mas Once waktu itu mau manggung di Malaysia, 2 hari sebelumnya main bola, abis itu tangannya patah. Ya. Katanya sampai kebagi 4 tuh gimana ceritanya Mas, tapi abis itu tetap show must go on gitu. Itu gimana caranya kayak dengan kondisi seperti itu? Oh, ini patah di sini. Ya ampun. Ini patah 3 ya. Jadi 3 ya? 4 ya. 4. Jadi kecil-kecil gitu. Jadi remuk. Tulangnya remuk. Oke. Okay. Kurang lebih 2 hari sebelum konser besar. Iya, itu gimana caranya supaya struggle nih Mas? Supaya pesan untuk performer zaman sekarang juga kalau mau jadi seorang performer yang profesional, apapun kondisinya, kamu manggung ya manggung, gitu. Iya, show must go on, dong. Kan kita juga waktu itu dalam rangkaian tour besar, tour panjang, Malaysia itu hanya salah satu kota untuk dewa manggung. Kita main bola 2 hari sebelumnya, ngadu dengan teman-teman musisi Malaysia, lalu ya, mungkin mereka mainnya terlalu serius aja, gitu. Oh, jadi main-mainnya sama anak-anak Malaysia lagi ya? Pada saat udah di Malaysia ya? Iya, mereka ngajakin main bola, ya udah kita main bola. Akhirnya waktu udah patah ini tulang belikat ya kalau nggak salah ya namanya. Dokter tidak mau operasi, jadi saya cuma minum painkiller ya, painkiller aja sama bantuan itu untuk ngatakin tangan. Lalu baju kaos saya bolongin dari dalam. Mirip baju ini udah hitam gini, cuman dari dalam dibolongin supaya kelihatannya normal gitu. Dan yang nonton tuh sekitar 5.000 pak, 5.000 6.000 orang gitu ya, dalam stadion. Kayaknya mereka nggak tahu tuh kalau tangan saya patah. Ya ampun. Setelah itu konser-konser berikut ada 2 konser di Indonesia yang dibatalkan karena saya harus operasi dulu. Oke. Di Malaysia belum sempat operasi. Gila, itu yang di Malaysia berarti struggle banget ya Mas ya. Gimana caranya nahan sakit dan tetap profesional nyanyi aja gitu. Nyanyi aja, itu udah gak bisa dibatalkan gitu. Dari sekian banyak kota, hanya 2 kota yang kita batalkan, itu pun juga gak mudah. Karena kita harus lapor ke polisi, lalu bikin press conference di daerah bersangkutan. Saya harus kesana gitu. Waktu itu di Serang, kalau gak salah di Serang atau di Tasikmalaya ya. 2 kota itu, kita harus datang ke sana, bikin klarifikasi ke radio, bikin press conference untuk menjelaskan bahwa posisinya seperti ini, bahwa kondisinya seperti ini, sehingga publik tidak kecewa gitu ya. Nah, setelah 2 kota itu, ya show must go on lagi gitu. Diselesaikan setelah saya operasi, kita masih pergi ke Manado, ke Makassar. Wah, ini luar biasa sih. Nah, Mas Once, ini berhubungan dengan inventory juga gitu ya, sebagai ekosistem dunia hiburan di Indonesia. Banyak isinya yang musisi juga, singer juga. Apa pesan Mas Once untuk mereka-mereka semua nih yang sudah tergabung di inventory, yang juga mungkin beberapa sudah terjun ke industri gitu, supaya punya mental kayak Mas Once as a performer? Itu kembali ke diri kita, apakah kita sadar bahwa itu adalah pilihan kita ya. Di hidup ini kita nggak bisa jadi semua orang. Kita hanya bisa mencari di bidang apa kita bisa menjadi yang terbaik untuk diri kita ya. Kita tidak perlu berlomba dengan orang lain. Kita tuh berlomba dengan diri kita sendiri.
Saya berlomba dengan diri saya sendiri, saya nggak pernah berlomba sama orang lain. Banyak yang lebih baik dari saya, itu saya nggak terlalu peduli juga sih. Meskipun boleh jadi cermin, tapi kita nggak boleh jatuh karena kita mungkin nggak lebih baik. Yang kita bisa kejar adalah bagaimana kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya paling lebih baik dari diri kita sendiri aja. Saya yang sekarang, itu bukan saya yang 20 tahun lalu, atau bukan saya 10 tahun lalu, saya sekarang lebih baik daripada yang 10 tahun lalu. Baik dalam hal pekerjaan, atau dalam hal, ya, yang nggak lebih baik mungkin barangkali, saya nggak tahu, ya mungkin kondisi fisik nggak lebih hebat daripada 20 tahun lalu. Tidak seprima dulu. Iya, tapi saya overall lebih baik lah, gitu, pemahaman lebih baik. Jadi, kita harus lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, itu aja sih sebetulnya. Nggak bisa sama, gitu, nggak bisa sama. Karena kalau kita sama, kita kalah, gitu, kita akan tersisihkan, gitu. Kalau itu sih, saya pikir mental kita harus cukup kuat, karena kita tahu itu pilihan kita, gitu. Kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita, konsekuensinya. Oke, okay. Anyway, aku pengen nanya sedikit tentang Mas Once, ya, secara pribadi. Nah, Mas Once, ini kan kalau namanya itu sebetulnya nama asli Elfonda Mekel. Itu katanya gabungan karena ayah suka Elvis, sama ibu suka banget sama Henry Fonda, gitu. Kamu jadi, tahu aja gimana? Terus, how come, kenapa jadi Once, gitu? Itu siapa karena yang pertama kali ngasih, nama, atau ada yang ganti? Karena nama saya tuh nggak umum, ya. Nama kenapa, saya bukannya unik? Nggak umum, ya. Elfonda nggak ada lagi orang yang namanya Elfonda. Yang namanya Once juga nggak ada di Indonesia, saya pernah tahu namanya Once. Kecuali mungkin anaknya penggemar saya, barangkali sengaja dikasih nama Once, saya nggak tahu. Oke. Okay. Memang itu bukan nama-nama yang umum. Waktu saya kecil, kakak-kakak saya nggak bisa bilang Elfonda, gitu. Kakak saya kayaknya mulai panggil saya Once, gitu, biar gampangnya, ya, biar cepet. Oh, jadi dari nickname zaman dulu, ya, jadi Once, gitu, ya? Ya, ada nama panggilan kecil. Oke. Okay. Kalau orang-orang timur tuh, Nado sama Ambon kan, itu suka tuh pakai cece gitu, bukan buat cewek ya, tapi buat laki juga. Oh, jadi ada cece-nya Once, itu dari situ juga. Freddy Fletcher gitu kan. Oh. Kayaknya begitu ya. I see. Macam-macam. Okay, okay. Nah, terus juga ini beberapa tahun lalu, Mas Once sempat rencana mau ngajak istri, ya, Ima buat duet. Tapi nggak jadi. Nah, karena nggak jadi ini sempat kepikiran lagi nggak Mas Once untuk kayaknya masih akan diterusin sih proyeknya one day maybe? Ya, bisa juga sih nanti kalau udah ada apa kesempatan dan kita juga niat gitu. Kita juga. Belum ini lagi, kita belum suka nyanyi lagi bareng, okay. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau one day tiba-tiba ada, bisa banget ya. Ya bisa, istri saya kan jago banget nyanyi, malah lebih jago dari saya. Oh ya, nah makanya ayo Mas ditunggu duetnya nih. Terus nih, kalau untuk sang anak dari background Mas Once juga udah apa ya namanya musisi banget, terus udah gitu juga nyanyi kayaknya dari nenek, oma, terus udah gitu mama juga, terus sekarang juga anak Mas Once nih juga udah mulai ke musik gitu, tapi Manuel sendiri itu emang nanti mau diarahin untuk jadi musisi one day? Misalnya dia udah lumayan gede atau gimana nih Mas? Juga. Enggak saya arahin buat jadi musisi. Bisa, terserah dia ya. Kalau buat saya yang penting tuh jadi manusia tuh kita hanya menemukan apa yang kita bisa bikin yang terbaik sebetulnya dari diri kita sendiri itu, dan itu enggak mudah. Nah, jadi makanya saya sebagai orang tua cuma membuka pintu dan jendela ya, pemikiran dia bahwa ada pilihan-pilihan yang seperti ini dalam dunia ini ya, sehingga dia bisa memilih sebenarnya. Musik hanya salah satu. Saya kasih dia les musik piano dan drum, gitar sih belum, dia suka juga main gitar dan juga suka main bass. Cuma herannya dia belum suka nyanyi sampai sekarang. Okay. Lebih suka dengerin orang nyanyi. Dengerin papanya nyanyi mungkin ya. Kalau dengerin saya nyanyi ya dia suka dengerin kapan saya salah gitu. Oh, jadi langsung dikoreksi ya. Iya, dia cukup. Okay. Nah, terus denger-denger juga Mas kalau misalnya memang ternyata anaknya Mas Once ini pengen jadi musisi atau penyanyi cilik katakanlah gitu ya. Mas Once enggak izinin nih kalau misalnya dari kecil, mending nanti aja udah gede karena takutnya katanya nanti misalnya switching dari image artis kecil, artis cilik ke musisi dewasa tuh agak susah, agak PR.
katanya jarang ada yang berhasil kecuali Agnesmo yang memang dia switching dari image artis cilik ke dewasanya bisa nih. Memang jarang yang berhasil, cuma Agnesmo doang. Itu juga Agnesmo nggak kecil-kecil amat zaman dulu. Ya udah umur mungkin berapa ya? 10 ya barangkali Agnesmo ya waktu itu. Udah mau teenager ya? Udah mulai teenager. Jadi udah dia dulu kayaknya pre-teenager ya waktu itu ya. Saya lihat nggak banyak yang seperti dia. Dan saya kan juga kenal ya beberapa teman yang dulunya artis cilik ya. Mereka bilang tuh, nggak semua mereka tentu bilang seperti itu. Ada beberapa teman bilang mereka jenuh dengan manggung dan sebagainya. Karena waktu kecil tuh mereka anggap itu seperti apa ya, kegiatan yang agak memaksa lah ya. Agak seperti pekerjaan kan, karena orang tua ada deal dengan perusahaan rekaman, lalu memang udah ada komitmen untuk manggung dan sebagainya itu. Ya meskipun saya gak menentang teman-teman atau siapa yang punya anak-anak jadiin penyanyi cilik, bagus itu. Tapi saya sangat hati-hati sih buat anak saya. Gitu. Okay. Bukan hanya karena dia pengen jadi artis besar waktu dia dewasa, bukan sih. Tapi ya banyak faktor gitu, ya kan, ada beban-beban mental juga gitu. Cuma nanti kalau misalnya di industri kita ya Mas, lack of artis-artis cilik, nanti mereka untuk yang anak-anak seusianya dia nggak punya idol dong. Maksudnya kayak kita kekurangan sih sebetulnya nggak sih di artis-artis cilik yang bisa jadi panutan anak-anak seusianya? Betul, makanya nggak apa-apa. Ada banyak artis cilik, saya pikir itu boleh dan bagus. Yang nggak boleh sebetulnya memaksakan itu kepada si anak ya. Oke. Kalau ada bahwa anak itu udah bosen dan tersiksa gitu, saya pikir itu nggak sehat gitu. Oke. Berarti balik lagi ke anaknya, kalau ternyata anaknya nggak mau, then don't gitu ya Mas ya? Iya benar. Saya pikir apa ya? Nggak kasih aja. Okay. Kecuali kalau anaknya suka, itu lain cerita, silahkan gitu ya. Dan itu kan akan mengganggu sedikit banyak ya, mengganggu pelajaran, dan itu gak mudah. Hanya orang tuanya pintar ngatur waktunya dan bisa menemani dia belajar lah, dia belajar mengejar pelajarannya di sekolah saat tumpukan pekerjaan rumahnya banyak, dan banyak juga pekerjaan manggung, itu sih gak apa-apa ya kalau sanggup untuk menjalani itu. Tapi itu gak mudah. Yes, komitmen dari anak dan juga orang tuanya yang turut membantu dan support di belakangnya ya Mas ya? Utama saya gak mau anak saya jenuh sebelum waktunya. Oke, jadi biarin aja dulu umur-umur segini belajar seperti anak-anak seusia lainnya. Nah, Mas Onca, kita mau jawabin pertanyaan netizen nih. Ada segmen Hi Netizen. Nah, ini kita mau cek di Instagram komen. Kemarin kita udah posting di Instagramnya @eventory.id. Ini pertanyaan pertama ada dari Piu-Piut. Bang Once, selama di rumah aja kan sibuk bikin buku Sajak Rima. Itu kapan katanya mau diterbitkan bukunya? Iya, saya bikin iseng-iseng ya, bikin buku untuk orang bikin lirik, membantu orang bikin lirik, bikin rap. Ya. Saya mengelompokkan kata-kata di Indonesia yang bunyinya sama dan artinya sama. Rhyming-rhyming gitu ya. Aduh, aku mau beli nanti. Iya, supaya bisa bermain kata lah. Yes. Kapan? Tahun ini nggak, Mas, kira-kira? Iya dong, tahun ini. Tahun ini ya? Dalam bulan-bulan dekat lah ya? Iya. Oke. Okay. Saya lagi proses editing. Editing terakhir lah ya. Editing terakhir. Mm-hmm. Itu saya... Oke. Okay. Siap-siap ya. Jadi piut-piut, ini bentar lagi. Pokoknya dalam waktu dekat akan segera diterbitkan ya. Nah, iya. Terus juga ada dari @jesslyn77. Apa seorang Once Mekel pernah merasa ada di titik terendah saat bermusik? Gimana caranya bangkit lagi? Mungkin waktu itu kali ya Mas ya, waktu suara hilang ya, di 92 sampai 98 itu ya? Terendah ya, itu titik terendah saya ya. Oke, dan tadi udah dijawab juga ya. Dan sekarang ada lagi dari @angelica_ashp. Kenapa Bang Once nggak pernah bikin konten di YouTube selama pandemi ini buat hiburan? Sekali-kali mau lihat Bang Once nyanyi bareng istrinya. Oh, sama YouTube istrinya ya? Katanya. Oh iya benar-benar. Saya di YouTube juga jarang sih.
Nanti kali ya Bang ya, ini based on request sama istri. Nanti bikin yang tahu umpet deh ke Ari Lasso, mau gak? Oke. Tuh, Angelica, nanti tungguin aja ya. Terus dari @luffyig, Bang Once, apa arti dewa buat Bang Once? Dewa adalah apa ya? Grup hebat, super grup Indonesia yang isinya orang-orang yang memang punya kapasitas, kapabilitas yang bagus. Dewa itu seperti kalau klub bola di Spanyol, Dewa itu Real Madrid. Bagus di semua lini. Baik. Bagus. Pertahanan bagus, playmaker bagus. Kalau soal yang dapat hadiah itu belum tentu. Tapi dari segala aspek udah bagus ya. Tapi yang penting klub itu klub bagus. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Once ngobrol-ngobrolnya. Itu dia tadi ngobrol-ngobrol Indi barengan sama Once Michael. Dan buat kamu yang pengen lihat Indi ngobrol-ngobrol lagi sama siapapun deh yang emang bergelut di bidang entertain, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa ya untuk di like video ini, komen yang banyak juga, subscribe, dan nyalain tombol lonceng notifikasinya. Oke, okay? See you when I see you teman cerita. Bye.